Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku akan berbagi sedikit triks ya buat para mahasiswa yang sedang lagi mencari tugas atau referensi untuk tugasnya, tugas makalahnya. Jadi kan banyak nih materi-materi yang diupload di Scriptd ini ya. Saya mau ngasih tutor bagaimana cara mendownload file dari Scriptd ini yang dibatasi untuk melihatnya tanpa harus login. Jadi pertama kalian cari dulu makalahnya ya. Udah dapet makalahnya, lalu di copy, lalu kalian pergi ke dlscript.com ya. dlscript.com. Jadi ada website sebelumnya yang bisa, yaitu Docs Downloader, tapi sekarang sering error. Ini yang ini. Dan ini sering banget error sekarang. Jadi pakai yang ini. Cuman kekurangannya dari yang ini, dia tidak bisa download dari situs lain kayak Coursera dan lain sebagainya. Jadi setelah kalian kebuka ini, copy paste link yang tadi kalian mau download dari link materinya, lalu kemudian centang, kemudian generate download link. Oke, lalu klik download PDF. Oh ya, lupa karena ini harusnya ada muncul captcha di sini. Oh iya, ini. Nah, oke, ini. Langsung download. Nah, ini dia. Jadi bisa kalian langsung download ya. Oke, itu sekian tips and trick dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.